Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan program reseller Get Reseller Susu Kambing. Ya, sebenarnya kita ada produk yang lain ya. Jadi programnya adalah seperti ini. Fokus kerja kita cuma 3 ini aja. Yang pertama adalah 10K, yang kedua 20 orang, yang ketiga 200 poin. 10K berarti kita daftar 10.000 untuk menjadi reseller, ya, Rp10.000 ya. Kemudian yang kedua kita mencari 20 orang yang juga ingin daftar ya menjadi reseller. Yang ketiga adalah 200 poin, itu berarti omset kita masing-masing setiap bulan, baik kita maupun reseller kita. Kemudian ini adalah contoh bagan ininya, bagan bagi hasilnya, persentasenya sama jumlah resellernya. Jika kita di generasi 1 mencari 20 orang reseller, maka di generasi kedua akan menjadi 400, generasi ketiga akan menjadi 8.000, generasi keempat menjadi 160.000 orang, generasi kelima ada 3.200.000 orang, dan generasi keenam ada 64 juta orang. Kemudian ini persentasenya yaitu di generasi 1 kita memiliki hak 6%, di generasi 2 kita memiliki hak 4%, generasi 3 3%, generasi 4 2%, 5 juga 2%, dan di generasi ke-6 juga 2%. Dan itu semuanya digabung ya. Nah, untuk kasus kali ini saya ingin menyampaikan salah satu saja. Jadi saya menghitung di generasi ke-5 saja untuk potensi passive income atau bonusnya, yaitu persentasenya tadi 2% ya, kemudian poinnya ada 200 poin setiap kita setiap bulan ya. Kalau diuangkan sekitar 600.000 atau 10 susu kambing EGM. Kalau untuk produk lain nanti bisa disesuaikan. Nah, nilai 1 poinnya setara dengan Rp1.000 ya. Jadi untuk pengali. Kemudian tadi jumlah reseller kita adalah 3.200.000 orang, dan total potensi pasif income per bulan adalah 12.800.000 rupiah. Dan ini adalah potensi, ingat potensi ya, potensi bisnisnya. Ini juga hanya dihitung di generasi kelima, jadi kita bisa hitung juga di generasi 1, 2, 3, 4, dan 6, dan kita tinggal gabungkan seperti itu. Nanti bagi yang ingin perhitungan itu saya sudah buat di Excel-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa nanti kontak ke saya terkait dengan potensi perhitungan itu. Jadi ini potensi. Nah, nanti akan ada yang bertanya mungkin ini berapa lama ya, kemudian ini kan kalau berhasil 100%, kalau berapa lamanya itu tergantung kinerja dan rezeki kita tentu saja. Nah, kalau untuk asumsi berhasil 100% itu hasilnya seperti ini. Saya sudah buatkan tabelnya seperti ini. Kalau tadi di generasi kelima kita 100% berhasil, misalnya kita bangun seperti itu, maka hasilnya 12.800.000 rupiah. Nah, tapi kalau misalnya kita kerjanya ternyata cuma berhasil 80%, maka kita akan mendapatkan hasil 10.240.000. Dan kalau kita hanya berhasil dari hasil target tadi cuma 50%, maka penghasilan kita per bulannya di generasi kelima saja yaitu 6.400.000 rupiah. Dan ini sudah ada yang nembus seperti ini ya. Saya sendiri kenal orangnya gitu ya. Kemudian kalau berhasilnya hanya 30%, maka akan mendapatkan 3.840.000. Kemudian kalau berhasil hanya 20%, maka akan dapat 2.560.000. Dan ini per bulan ya, gitu ya. Kemudian ada kalau kita hanya berhasil 10%, maka kita akan mendapatkan passive income, potensi passive income kita 1.280.000. Dan kalau hanya berhasil 5%, maka kita hanya mendapatkan 640.000 per bulannya di generasi kelima. Dan kalau misalnya buruk-buruknya kita bangun terus-menerus dan hanya berhasil 1%, maka kita hanya mendapatkan 128 juta per bulannya di generasi kelima. Belum nanti generasi keenam, generasi 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin serius mencari informasi terkait dengan ini, terutama program reseller ini ya, kita akan sampaikan secara detail. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.